Kenapa Allah memberi rezeki bertambah kepada seorang yang tidak solat? Macam mana tu? Rezeki ni apa? Apa rezeki? Ha? Makan rezeki, minum rezeki, kesihat rezeki tak? Anak rezeki, cinta? Ha? Nabi apabila teringat Khadijah, Nabi kata, "Ruziqtu hubbuha." Aku telah direzekikan cintanya. Ada anak, rezeki. Quran ajak orang yang bangun solat. Rabbana hablana lagi min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan, kurnia pada kami isteri-isteri kami, zuriat keturunan, qurrata a'yun, penyejuk mata. Sejuk mata. Bukan tengok anak jadi mata jadi sejuk. Arab kata sejuk mata. Arab ni dia kata, "Askhanallahu ainaik." Allah panaskan matamu, nanti kau dapat berita yang tak membahagiakan, kau menangis. Tapi qurrata a'yun, mata sejuk, kerana kata orang, kata para ulama, air mata ada dua. Kalau orang tu suka, dia menangis sejuk. Kalau dia sedih, dia menangis panas. Sebab tu bila menangis, cepat-cepat pegang. Panas kan? Aku ni suka ke tak suka ni? Sebab tu dalam mazhab Syafi'i, dia kata, kalau sekiranya dia kata, wasukutuha ridha, sukutuha ridha, apa nama, waridha sukutuha, dan redanya itu ialah dengan dia diam. Ridha sukutuha, dia redha dia tu, dia diam. Jadi kalau budak perempuan tanya dia, "Kau nak kau kahwin dengan si fulan ni?" Dia tak jawab. Dia menangis. Dalam fuqaha Syafi'i kata, pegang air mata dia. Kalau air mata sejuk, dia sukalah tu. Kalau air mata panas, dia tak suka. Kalau kita zaman lah tak menangis dah. Terih, kurih kan. Okey. Quran kata, penyejuk mata, rezeki. Anak yang bila kita tengok, kerja dia tak besar, duit dia tak banyak, tapi kita bahagia tengok dia. Ada orang, "Anak kau kerja apa?" "Anak aku gaji, ya Allah, RM40,000, RM50,000. Tapi balik jarang, cakap mamak macam dengan bos cakap dengan pekerja. Nampak duit banyak. Ada orang duit banyak. Kita ajaib, artis-artis yang ramai artis nak bunuh diri. Saya juga dapat banyak juga sebahagian. Ada hati-hati tertentu hantar tekanan hidup yang sentiasa fikir nak bunuh diri. Duit banyak, nama ada, tapi tak bahagia. Kebahagiaan adalah rezeki. Saya bukan suruh miskin. Allah membahagikan dunia. Quran kata, "Man yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u wa ma nurid. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura." Sesiapa yang nak kepada ajilah dunia, kami bagikan dia segera. Apa yang kami mau dengan siapa yang kami mau, kemudian kami jadikan untuknya jahannam yang mana dia akan masuk ke dalamnya. Na'udzubillah. Sebab itu bukan tak boleh ada duit, ada duit. Tapi jangan kita terkagum dengan orang kerana dia kaya tu. Tu menunjukkan Allah redha dia. Kebahagiaan, rezeki bukan pada duit saja. Tapi orang boleh solat, Allahu Akbar. Sebab itu saya kata, saya nasihat ni, perempuan semua, semua yang mari ni mungkin akan ada masalah. Tapi saya selalu nasihat diri saya yang lemah ni, dan perempuan semua. Satu perkara yang kita buat, kita akan keluar pada masalah dalam hidup ini. Selalu bangun malam dan bertahajud dan berdoa. Kita akan melihat keajaiban bagi kehidupan. Kita akan melihat cahaya Tuhan yang mungkin orang lain tidak dapat melihatnya jika dia tidak melakukan yang sama. Apa yang orang sangka mustahil, ia tidak mustahil untuk berlaku. Dunia boleh menghalang apa saja, tetapi jika Allah menghendaki,
ia akan berlaku. Doa, sujud, doa. Tidak ada nikmat yang lebih dalam dunia ini lebih daripada masa kita sujud dan menyatakan, ya Allah, ampunlah aku dan kesianlah padaku. Nikmat melebihi segala apa yang orang sebut duit yang lebih dan beberapa ringgit yang lebih. Habis banyak duit pun makan sehari berapa? Ada 10 pinggan. Tapi kebahagiaan hahuna, kebahagiaan dalam dada kita.